Bismillah. Mahasabah. There are people who wait in the morning just to wash their blood because of kidney failure. There are people who wait for the morning only to wait for surgery because of their illness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Mas Ali. Pada kesempatan kali ini kita kembali ke desa Sesepanda. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah gunung yang berada di desa Sesepan. Namanya Gunung Rangkok. Jaraknya sangat dekat sekali ya dengan pemukiman penduduk. Kira-kira sekitar 200 atau 300 meter dari rumah warga kita udah bisa sampai di Gunung Rangkok ini. Oke, langsung saja mari kita lihat ke dalam dari Gunung Rangkok tersebut. Tanahnya sangat subur ya teman-teman. Pohon-pohon tumbuh dengan sangat subur. Di pegunungan ini, mayoritas penduduk menanamnya adalah pohon bambu. Di sini banyak sekali pohon bambu, dari pohon bambu petung yang sangat besar, pohon bambu tali, dan ada juga bambu wulung. Di sini gudangnya bambu rupanya. Suasana di pegunungan ini sangat sunyi ya teman-teman. Cocok sekali buat teman-teman yang ingin menyendiri di sini. Di sinilah tempatnya, kayaknya sangat cocok. Ya, itu salah satu rumah penduduk di sini. Terlihat sangat jelas dari sini. Ya, begitu dekat. Karena jarak mungkin sekitar 300 meteran. Dan ada juga suara tip orang lagi senam kayaknya. Sangat jelas terdengar sampai di sini. Ya, untuk kesempatan kali ini saya akan mengambil pohon bambu. Sebuah pohon bambu ini pohon bambu petung namanya. Ya. Pohon ini keras sekali ya teman-teman, karena dagingnya tebel ini. Pohonnya tebel. Tuh kan, suasana di sini sangat hening sekali, sepi. Biasanya banyak monyet di sini, tapi nggak tahu ini hari ini kemana. Mungkin karena saya di sini
Jadi monyetnya pada takut, pada ngumpet kayaknya nih monyet. Oke, sekian dulu ya teman-teman, karena pohon bambunya udah kita dapet, sekarang saya mau pulang. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.